Warga Kota Bangkok Rabu pagi serbu operasi pasar gas LPG 3 kg yang digelar pemerintah Kabupaten Merangin. Gas tersebut merupakan jatah dari pangkalan nakal yang dijual melalui operasi pasar dengan harga Rp17.000 per tabung. Operasi pasar gas LPG 3 kg bersubsidi yang digelar pemerintah Kabupaten Merangin Rabu pagi diserbu warga. Gas LPG jatah dari pangkalan-pangkalan nakal ini dijual langsung kepada masyarakat dengan harga eceran tertinggi Rp17.000 per tabung. Warga yang datang beramai-ramai membeli LPG 3 kg ini mengaku sangat terbantu dengan adanya operasi pasar ini. Pasalnya hampir sebulan belakang LPG 3 kg di Bangkok sulit didapatkan. Biasa 18. 18. Kalau dia kan 18, kalau dari rentengannya pernah sampai 30. Sampai 30. Sampai 30 kami pernah, paling bawah kami 28. Kalau enggak ada masak gas habis sampai 28, 30. Kadang-kadang ke TP, kadang iya pakai TP lah jelasnya. Kalau dia dekat. Kalau dibeli di toko toko 30. Kalau kami beli di toko toko itu enggak 30. Kami yang kepatan sama uangnya. Namun sayangnya operasi pasar yang dilakukan ini juga disalahgunakan oleh warga yang tidak seharusnya menggunakan gas bersubsidi. Seperti para PNS dan orang yang berkecukupan juga ikut antri. Akibatnya dalam operasi pasar ini masih banyak warga yang benar-benar membutuhkan tidak mendapatkan jatah LPG. Riko Saputra, JEK TV melaporkan.